Ini pembangunan tahun 1926. Thank you.
Bu. Wah, mancing wah ye. Dapat tuh. Ya bari tuh. Ini ke sana banyaknya. Oh, banyaknya ke sana ya. Itu ke sana yang dibikin rumah-rumah sana tuh. Oh. Yang pikir itu jalan. Itu yang M itu. Yang kantor RW 10 tuh. Mobil mobil atas. Atas di sana. Cuman yang di atas sudah dihibahkan untuk makam masyarakat atasnya. Oh, gitu. Itu, ya. Luas juga ya pada M ya. Iya, lega. Ini tahun berapa nih Pak yang bikinnya? Saya belum lahir tuh Pak. Ini pembangunan tahun 1926. Kita ngapain, oi? Ayo lakukan tuh. Penampungan air PDAM luar biasa.
pohonnya besar-besar. Nyari apa? Bisa ya itu nah. Ada lauk nak? Saya kira tu nak angan lauk. Tempat air semua di sini. Ayamnya halus-halus tuh. Penampungan airnya di mana, Pak? Ada, lu agung ngebulet nih. Oh. Penampungannya. Sumbernya dialirkan ke dia karena bangunan eta jadi ya meter banyak tuh pengontrolan pembagian kan itu dua pipa ya dan kemudian kadang-kadang wali tinggi pasihan wiji gitu. Ya kita ikut peran tapi kan petugasnya sering kesini kan tugas air tukang kontrol enggak setiap hari gitu kalau ada perubahan di jalan maksudnya kan dia dibagi airnya kalau tengah hari bagian di mana gitu baru datang udah tiap hari kontrol dulu mah tiap hari di kontrol meternya untuk kota ya pak ya kalau ini enggak kebagian di sini enggak kebagian ini yang dari sini juga kan jaga dulunya yang 9 waktu ya waktu dulu kan masih rame-rame sekarang udah tapi emang sekarang udah enggak kan udah kita lama dia masih punya masih kayaknya Belanda masih bergabung ya. Belanda untuk ketika kontrol iya. Oke pak, ya, nuhun pak. Ya musola nih pak.